Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Tata Steel sudah memasuki hari jeda kedua tadi malam Tak ada partai yang dimainkan tadi malam Untuk sementara waktu coba kita bergeser ke turnamen yang lainnya Yang baru mulai dibuka tadi malam Yaitu Gibraltar International Jazz Festival Di situ ada Iren Kharisma Sukandar Kawan yang bermain di turnamen ini dan turnamen ini cukup menarik formatnya menggunakan format Seven Nations di mana ada pemain wanita dan pemain laki-laki. Nanti pemain wanita dan pria ini akan bertarung kawan untuk menentukan pemenang di kategori masing-masing. Cukup menarik. Lebih detailnya bisa kalian kunjungi website yang ada di kolom deskripsi untuk melihat detail format atau regulasi di turnamen ini. Dan tentu saja game yang akan kita ulas ini adalah permainan dari Iren Karisma Sukandar di babak pertama tadi malam bertemu Grandmaster asal Italia Brunello Sabino. Langsung kita ke atas papan. Iren pegang putih bermain dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Iren bermain dengan Rui Lopez opening. Pion A6, Morphy Defense, gajah mundur, kuda F6, Iren Rokade, dan gajah e7, peteng e1, selanjutnya pion b5, gajah mundur lagi dan di sini pion d6. Ini merupakan variasi lanjutan dari variasi tertutup kawan. Jika tadi kuda ambil pion e4 merupakan variasi terbuka. Pada posisi ini sering kita mainkan juga langkah rokade yang bisa diambil oleh hitam dan di sini putih bisa membalas dengan anti marshal pion 4 atau pion D3 atau pion H3 tapi kita tidak temui permainan seperti ini kawan kita temui tadi hitam tidak langsung rokade dia bermain dengan pion D6 terlebih dahulu pion C3 ide berikutnya pion D4 dan disinilah hitam rokade pion H3 mengontrol petak G4 agar kuda ataupun gajah tidak memberikan gangguan bagi kudanya begitu juga dengan hitam bermain dengan pion H6 sekarang pion D4 langsung menyerang pion pusat Dibalas dengan gajah ke peta D7 Beteng bergeser ke E8 merupakan pilihan utama Atau gajah B7 Tapi hitam bermain dengan gajahnya ke D7 Iran melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 Beteng E8 dan kuda manuver ke peta F1 Tentu saja karakteristik permainan kuda dalam permainan Rui Lopez Ataupun Italian Game seperti ini kawan Di sini gajah ditarik mundur ke F8 untuk membuka akses bagi peteng, juga posisi gajah memperkuat posisi pion-pion sayap rajanya. Kuda putih G3 dan kuda hitam ke peta A5 menyerang gajah. Gajah mundur ke C2, selanjutnya pion G6. Langkah terkuat adalah pion C5 kawan. Biasanya diikuti langkah pion putih akan didorong maju. Tapi pada posisi ini hitam bermain dengan pion G6 terlebih dahulu dibalas dengan pion B3 untuk mengontrol peta C4 agar kuda tidak manuver ke peta ini. Sekarang pion C5 dimainkan oleh hitam. Dan pada posisi ini kawan di game-game sebelumnya pion D5 merupakan pilihan utama atau gajah gelap bergerak ke peta E3 mendukung pionnya di peta pusat ini. Tapi Iran memilih ide yang lain dengan gajah B2 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-16 ini. Gajah G7 lanjut hitam, Menteri Putih D2 persiapan menempatkan beteng di lajur pusat, selanjutnya kuda mundur ke C6, di sini Iran membalas dengan langkah beteng D1, melanjutkan rencananya, Menteri Hitam bergerak ke peta B6. Dan sudah jelas kawan, kedua pemain sangat konsen pada petak pusatnya. Menteri tak mendukung pion pusatnya untuk bertarung nanti. Di sini putih juga didukung oleh gajah, menteri ataupun beteng untuk siap bertarung di petak D4. Dan di sini Iren menjawab dengan langkah pion D pukul pion C5. Dipukul balik, selanjutnya Iren melangkahkan menteri ke petak E3. Seperti yang kalian lihat, langkah-langkah Iren tadi bertanda biru semua. Tapi tak perlu saya tunjukkan mana langkah-langkah terbaik ukurannya sangat minor tapi posisi hitam sedikit lebih baik walaupun Iren mempunyai lajur D yang terbuka sekarang memberikan pressure bagi gajah di sini gajah ke E6 lanjut Brunello dibalas dengan pion B4 mulai memberikan pressure bagi pion C5 tapi ini membuka diagonal petak terang bagi gajah untuk mengincar pion putih di peta A2. Tapi Brunello tidak tertarik pukul pion ini, kawan. Dia konsen untuk melindungi pionnya di peta C5 dari ancaman pion putih ini karena pionnya tadi tidak bisa, kawan. Pukul pion putih karena posisinya kena pin oleh menteri putih ini, dan Iren melanjutkan dengan langkah gajah ke peta B3 untuk menutup diagonal atau ancaman dari gajah hitam terhadap pion, sekaligus sekarang menantang pertukaran perwira ditolak Menteri Hitam mundur ke peta A7 karena posisinya kena pin kawan tak ada dukungan dari perwira yang lain jadi sekarang dia berkoneksi dengan betengnya dan di sini Iran melangkah gajah ke peta D5 menantang pertukaran perwira di peta pusat dan ini diterima oleh hitam gajah pukul gajah memberikan kesempatan bagi putih pukul balik menggunakan pionnya dan putih sekarang mempunyai pion bebas di lajur D Posisi kuda dalam ancaman kuda mundur ke e7, pion didorong lagi, kuda bergerak ke peta c6. Sekarang posisi putih berbalik kawan, sudah mulai mendominasi permainan, apalagi mempunyai pion yang cukup mengganggu di lajur d ini. Di sini Iran melanjutkan dengan langkah kuda bergerak ke peta e4, menantang pertukaran kuda juga memberikan pressure bagi pion c5. Tantangan ditolak, kuda lompat ke d7. Kalaupun diterima tak ada masalah bagi putih kawan Posisi menteri sekarang mengancam kuda Jika di backup oleh menteri di peta D7 simpel pion B pukul pion C5 Dan putih mempunyai dua pion yang cukup kuat Atau pada posisi ini menteri ini bergerak ke peta B6 Agar tetap bisa menjaga kuda Sekaligus melindungi ancaman pion pukul pion Menteri putih bisa mundur kembali Memberikan pimpinan kembali bagi pion hitam ini Dan di langkah berikutnya Pion siap pukul pion C5 jadi tak ada masalah jika kuda hitam menerima tantangan pertukaran kuda di sini. Tapi kuda hitam menolak, dia lompat ke petak D7, memberikan backup lebih petak C5. Dan dibalas dengan langkah kuda ambil pion C5. Tidak dipukul balik, dia melangkah beteng A bergeser ke D8. Dan Iran melanjutkan langkah kuda ke D2. Persiap bermanuver ke petak ini kawan, dicegah oleh pion F5 di sini Iren melangkah kuda B3. Sampai di sini kita sudah sampai langkah ke 29 kawan. Dan coba lihat kontrol waktu kedua pemain sudah mulai mepet. Iren menyisakan 2,5 setengah menit. Sedangkan hitam menyisakan 1 menit atau kurang lebih 2 menitan lah di posisi langkah ke-29 ini. Dan pada posisi ini tadi, Iren melangkah kuda ke petak B3 yang merupakan pilihan yang kurang bagus dia melewatkan langkah terbaiknya kawan pada posisi ini putih bisa bermain dengan pion C4 untuk menantang pion hitam jika diterima kudanya akan mempunyai tempat yang bagus dan sekaligus pada posisi ini untuk membuka diagonal gelap bagi pengaktifan gajahnya di diagonal gelap panjang ini dan di sini ada banyak pilihan bagi hitam untuk melangkah apakah mengancam menteri terlebih dahulu akan meninggalkan diagonal gelap ini simple menteri bisa bergerak ke peta ini kawan mengancam pion di sini kuda di sini dan bila dijawab dengan langkah raja bergeser ke H7, maka kuda akan tewas. Atau pada posisi seperti ini, kuda hitam ini ambil pion di B4. Menteri putih akan pukul pion G6 skak, ditutup oleh gajah. Dan selanjutnya kuda bisa bergerak ke peta E6. Mengancam gajah ini jika kalian pukul, tentu saja bisa dipukul balik. Atau pada posisi ini kuda ini mencoba lompat kawan ke peta F8 untuk membuka akses menteri menjaga gajah sekaligus menyerang menteri ataupun menyerang kuda di sini kalian bisa bertukar kuda dipukul balik oleh beteng dan putih bisa melanjutkan pukul pion ini menggunakan beteng dan persiapan untuk membuka diagonal peta gelap. Sangat kompleks nanti kawan serangan yang bisa didapat oleh putih. Beteng pun siap naik untuk mengancam menteri atau memberikan ancaman bagi gajah di sini. Menteri mungkin akan bergerak untuk menantang pertukaran di sini. Menteri bisa mundur terlebih dahulu. Jika gajah pukul beteng di sini masih bisa kalian pukul balik dengan gajah tapi lebih baik dengan menteri untuk memberikan ancaman skakmat di sini. Dan saya tak perlu lagi lanjutkan variasi ini kawan, silakan kalian otak atik sendiri. Pada saat pion F5 ini dimainkan oleh hitam mengontrol peta E4 agar kuda tidak bisa bermanuver ke peta ini. Iren tidak menemukan langkah pion C4 ini kawan, yang merupakan langkah terbaik, langkah terkuat. Karena kontrol waktunya juga sudah mulai mepet, Iren melangkah kuda ke B3 dan dibalas dengan langkah kuda bergerak ke B6. Game ini sangat kompleks kawan, banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita analisa atau kita otak atik. Jadi video ini kayaknya agak sedikit panjang dan kalian harus siap pulsa untuk menonton video ini. Jadi kita lanjut langkah berikutnya di sini kuda lompat ke petak B6 jelas terlihat menyiapkan beteng ataupun gajah menyerang pion ini dan dibalas menteri bergerak ke petak F3 menyerang kuda diblokade oleh pion E4, menteri mundur atau bergeser ke petak G3, menyerang pion sekaligus menjaga pionnya dan di sini menteri hitam bergeser ke F7 melindungi pion dari ancaman menteri putih dan sekarang gajah mundur ke C1. Lagi-lagi Iren membuat langkah yang kurang akurat. Di sini tadi kawan, langkah pion D7 merupakan langkah terkuat melakukan pengorbanan diambil oleh kuda hitam bisa kalian pukul balik tapi langkah yang kuat adalah memukul balik menggunakan beteng ini memaksa pertukaran beteng dipukul balik lagi dipukul balik lagi oleh menteri hitam kalian bisa mendapatkan pion G6 skat jika ditutup oleh menteri hitam kawan beteng kalian akan tewas jadi ditutup oleh gajah di sini kalian bisa melanjutkan dengan pion C4 untuk membuka akses bagi gajah kalian untuk menyerang gajah G7 ini jika pion B pukul pion C4 dengan tempo juga mengancam kuda, kalian bisa sikat gajah ini menggunakan gajah tentu. Jika dipukul balik menggunakan menteri, betengnya akan tewas. Jadi mungkin menteri akan bergerak ke F7 menantang pertukaran menteri. Kalian tidak perlu meladeninya, kalian cukup pukul pion H6 ini memberikan ancaman skakmat. Jadi menteri pukul gajah, kalian juga mendapatkan kuda hitam sekaligus dengan tempo mengancam beteng. Hitam tidak mempunyai kesempatan lagi. Pukul kuda putih jadi beteng harus bergerak. Di sini, kalian bisa mendapatkan pion, dan dengan variasi ini, kalian akan menang. Tapi, Iran tidak menemukan langkah ini, kawan. Dia melangkah gajah ke peta. C1 tidak mendorong pion D7-nya, dan di balas langkah pion G5, sudah disadari oleh Hitam, kawan. Dari ancaman Menteri Putih, di sini Iran mendorong pion D7-nya. Langkah terlambat. Dan kuda pukul pion d7, Iran melangkahkan kudanya ke peta b7, mengancam peteng. Hitam respon dengan langkah pion f4, mengancam menteri. Iran ambil peteng di d8, juga memberikan ancaman bagi menteri. Di sini, hitam tidak melanjutkan untuk pukul menteri putih terlebih dahulu. Dia ambil kuda putih terlebih dahulu dengan petengnya. Dan Iren pada posisi ini membuat langkah atau keputusan yang cukup bagus, kawan, dan cukup kuat dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion F4 yang merupakan pilihan terbaik di posisi ini, kawan. Andai saja menteri ini menghindar ke peta H2, merupakan pilihan yang kurang bagus, kawan, menempatkan menterinya pada peta atau posisi yang sangat sempit seperti ini, atau menteri ini bergerak ke peta terang, ke peta G4 akan diserang oleh kuda kawan di peta ini atau dengan kuda satunya ke peta ini untuk menyerang menteri. Menteri harus mundur dan kuda ini akan bergerak ke peta ini mengancam peteng kalian. Dan apabila peteng ini digeser, maka hitam akan melangkah menteri ke peta C4 untuk memperkuat pionnya dan dia mempunyai kesempatan memberikan tekanan balik. Jadi cukup bagus apa yang dibuat oleh Iren pada posisi ini membuat keputusan yang tepat mengorbankan gajah pukul pion F4 tidak bisa dipukul balik oleh pion karena posisinya kena pin, kawan jadi hitam pukul balik menggunakan menteri dipukul balik oleh menteri putih dipukul balik oleh pion hitam Iren di langkah ke 37 ini kalah satu perwira tapi masih mempunyai sepasang beteng jadi cukup kuat secara matematis hitung-hitungan di atas papan masih seimbang kualitas perwira kawan tapi Iren menang posisi di langkah berikutnya ini dia ambil pion di peta E4 dan coba lihat posisi pion-pion hitam ini kawan sangat lemah posisinya. Bisa saja di beberapa langkah berikutnya pion-pion hitam ini tewas. Hitam melangkah dengan kuda F6, memberikan tantangan pertukaran beteng di lajur D, juga menyerang beteng yang ada di peta E4. Iren pukul beteng di D8, tidak dipukul balik oleh kuda C. Hitam memilih ambil beteng yang ada di peta E4, dan Iren menggeser betengnya ke lajur A, mengincar pion A6 dan kita sudah masuk langkah ke-40 kawan. Selepas langkah ke-40 atau di langkah berikutnya, kontrol waktu kedua pemain akan ditambah lagi. Dan posisi pion ini sudah tidak bisa di backup lagi kawan. Jadi pion ini akan habis di langkah berikutnya. Pion ini juga habis. Pion ini juga lemah, sangat lemah, bisa diserang di beberapa langkah berikutnya. Jelas posisi putih sangat diuntungkan di sini. Hitam pukul pion C3 dan pion didorong oleh iren ke A3. Menghindari ancaman kuda juga memperkuat bangunan pionnya kawan. Dan hitam sekarang melangkah raja ke F7. Iren ambil pion A6 mengancam kuda, kuda ke E5. Selanjutnya Iren membalas dengan kuda ke D4. Mengincar atau memberikan pressure bagi pion B5. Dan hitam melangkah kuda ke peta C4. Sekarang Iren menggeser betengnya ke C6. Memberikan pressure bagi kuda di sini kuda bisa pukul pion dan bisa mendapatkan kuda dan hitam langkah gajah ke petak D6 tapi Iren tidak terburu-buru kawan untuk pukul pion ini untuk mendapatkan kuda tapi dia menemukan langkah terbaik lainnya dengan pion A4 tapi selepas Iren memainkan pion A4 ini kawan hitam atau Sabino Brunello menyerah di langkah ke 45 ini Memang sudah kalah posisi kawan walaupun menang materi Apalagi perwira-perwira hitam ini semua dalam ancaman putih, kawan. Beteng mengancam gajah juga kuda atau kedua kuda ini. Jika permainan dilanjutkan seperti ini, kawan, pion pukul pion maka kuda ini akan tewas, dan selanjutnya kuda ini akan tewas. Dan jika kalian mencoba mendorong pion untuk promosi, kuda akan tetap dipukul, dan selanjutnya pion akan dipukul. Pion ini maju, beteng pun akan bergerak bila gajah melangkah ke peta ini. Kuda cukup simpel bergerak ke peta B3 jika pion terpaksa untuk didorong maju promosi. Kuda masih bisa sikat dan kalian akan tetap menang. Pada posisi seperti ini kawan saat pion A4 ini dimainkan jika kalian pukul menggunakan kuda ini. Pion ini bisa dipukul oleh kuda putih dan ancamannya masih tetap sama. Yaitu kuda akan dipukul oleh beteng putih. Ataupun beteng nanti akan pukul gajah bila kuda ini meninggalkan gajahnya. Jika kalian bermain dengan langkah kuda ke peta B2 untuk membackup kuda kalian dan juga membackup gajah kalian, simpel kuda yang akan pukul gajah dengan tempo skak, nanti pukul kuda ini, kuda pukul, dipukul balik, kalian akan tetap menang kawan dengan kualitas perwira dan keunggulan dua pion seperti ini. Sampai di sini kita tidak perlu lagi melanjutkan sampai skakmat, kita tidak perlu buang-buang waktu kawan. Jadi saat Iran bermain dengan pion A4-nya, didorong maju, sudah tidak ada harapan bagi hitam untuk melanjutkan permainan. Dia menyerah di langkah ke-45. Itulah kawan permainan yang cantik dari Mbak Iren masuk Sukandar. Sangat menarik permainannya tadi di awal-awal permainan. Setupnya sangat bagus, tapi mendekati langkah ke-40 sekitar di atas langkah 30-an tadi kita lihat. Iran tidak menemukan momen terbaiknya, sempat juga beberapa kali melakukan kesalahan karena waktunya juga sudah mepet, tapi selepas kontrol waktunya ditambah kawan, Iran melakukan comeback yang luar biasa, akhirnya menang di langkah ke-45. Semoga permainan dari Iran Haris Masukandar bisa menghibur dan memberikan inspirasi bagi kalian dan jangan lupa tetap utamakan ibadah dan kewajiban lainnya kawan daripada main catur terus-menerus. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.